Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas No. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview warung, yaitu bahan bonsai warung yang saya dongkel beberapa bulan yang lalu. Pertumbuhannya ini kurang lebih dua bulan lebih ya, mungkin dalam waktu pendongkelan, kan waktu itu juga ada videonya. Setelah umur 2 bulan lebih, nah seperti inilah kondisinya sekarang. Nah, jadi warung ini cukup mudah untuk ditanam. Ini saya tanam juga pakai media tanah biasa ya. Media tanah biasa, nah, seperti ini. Sangat subur. Jadi waktu itu kan ada 5 bonggol yang saya dongkel waktu itu, dan kelima-limanya itu hidup semua. Kita pindah. Ini enggak, kebetulan saya penempatkannya enggak jadi satu. Nah, ini kebetulan bercampur sama cabai. Ini cabai ini enggak sengaja saya tanam yang ini. Cuma entah dari mana biji ini bisa tumbuh di sini. Mas, saya biarkan saja. Ada 2 batang cabai. Kemudian ini kurang, pertumbuhannya kurang normal nih, kurang bagus ya. Terlihat dari daunnya. Ini kemungkinan karena kemarin ini saya tempatkan di full panas ya, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi ini adalah kemarin tuh yang tanpa akar, yaitu potongan akar ya, potongan akar tuh saya tanam juga tumbuh. Nah ini malah bagus, tumbuhnya banyak tunasnya dari apanya. Dan ini juga potongan akar. Nah, kemudian yang ini adalah stek ranting. Nah, ini ranting. Saya pangkas, kemudian saya polybag. Nah, dalam waktu yang sama. Jadi ini adalah dari potongan akar. Ini dari ranting, kemudian yang sebelah sana tadi itu dari bonggol. Ternyata semuanya hidup, nggak ada yang gagal. Di warung ini sangatlah mudah untuk dibudidaya atau ditanam. Daunnya juga sangat kecil-kecil. Ini kecil-kecil banget. Cuman nggak mau kena panas full ya, nggak mau. Contohnya yang ini tadi, ini baru saja nih saya pindahkan. Kemarin saya taruh di tempat yang panas full. Nah, ini seperti ini, pertumbuhannya kurang maksimal.
Jadi yang akar, yang akar itu malah bagus pertumbuhannya. Nah, jadi dia rata di atas semua. Nah, gitu. Rata. Nah, cuma seperti ini, rata deh di atas ini semua tumbuhnya. Itu yang akar, beda dengan yang bonggol. Kalau bonggol nah seperti ini. Jadi ini ya untuk kawan-kawan mengenai pohon warang. Jadi pohon warang sangat mudah untuk dibudidaya dan cukup termasuk cukup cepat juga pertumbuhannya. Oke, sampai di sini jangan lupa like dan subscribe dan mudah-mudahan bermanfaat.